video Save Our One World. Itu adalah video yang mengedukasi kita, yang memberitahu kita bahwa dunia ini sedang dalam ancaman sampah-sampah plastik. Banyak hewan-hewan yang mati, banyak manusia-manusia yang mati gara-gara lingkungan kita tercemar. Lingkungan kita udah banyak sampah. Banyak hewan-hewan laut yang akhirnya mati dan ditemukan beberapa sampah plastik di dalam perutnya. Itu adalah salah satu masalah di bumi ini sekarang. Salah satu masalah kita semua. Dan masih jarang orang yang menyadari itu. Ayo bantu saya buat menyadarkan semua orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar semua orang itu menyadari bahwa sampah itu berbahaya. Dan kita bisa mengurangnya dari sekarang. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Emang apa salahnya jika kita membuang sampah ke tempat sampah? Jika kita sudah makan sesuatu atau sudah membeli barang yang menggunakan plastik, apa salahnya sih kita membuang sampah ke tempatnya? Apakah itu adalah suatu pelanggaran? Apakah itu adalah suatu gengsi kalau kita membuang sampah pada tempatnya? Enggak, teman-teman. Tapi saya banyak menemukan di sekitar tempat sampah itu malah banyak sampah. Mungkin orang-orang buang sampahnya itu jalan ya. Ada tempat sampah, dia pegang sampah, dia lempar. Gak masuk, akhirnya didiemin aja. Harusnya kalau misalnya emang kalian mau dilempar, kalau gak masuk ya kalian masukin lagi, kalian ambil lagi, pungut lagi, masukin. Kita itu kan lagi berusaha untuk menyelamatkan anak cucu kita agar tidak hidup dengan sampah. Gua lihat beberapa video yang menyatakan bahwa 2050 itu dunia bakal penuh dengan sampah. Dunia bakal penuh dengan polusi. Apa kita mau anak cucu kita nanti hidup berdampingan bersama sampah? Kita harus sadar, teman-teman. Emang kalian gak pernah diajarin di sekolah kalian bahwa sampah itu akan terurai atau menyatu dengan alam atau menyatu dengan tanah setelah 1000 tahun, kurang lebih. 1000 tahun, men. Sampah ya, sampah. Oke, gue contohin ya. Sampah segede gini, ini baru terurai sekitar 1000 tahun setelah kita buang. Kenapa kita tidak mulai dari sekarang? Kita bisa menyelamatkan anak cucu kita agar dia tidak hidup berdampingan bersama sampah, agar dia tidak makan bersama sampah. Kita bisa dimulainya dari sekarang, dari diri kita sendiri. Dan gue mau mengajak kalian semua buat bergabung bersama gue. Mari kita tuntaskan masalah sampah di dunia. Gue minta tolong ke kalian semua, tolong share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara kalian, ke guru kalian, atau bahkan ke kakek nenek kalian, agar semuanya bisa sadar bahwa sampah itu akan merusak dunia kita. Gue pernah baca di suatu artikel yang menunjukkan, atau suatu riset yang menunjukkan bahwa sampah di laut itu sudah sebesar Texas. Sampah di laut itu besarnya atau luasnya sudah sebesar Texas. Bayangkan 5 tahun yang akan datang. Sementara perharinya ada beberapa ton sampah yang dibuang ke laut. Sementara dunia kita, bumi kita ini 7%-nya adalah perairan. Di mana kita bakal hidup? Kita bisa dengan mudah kok, teman-teman, mengurangi sampah-sampah itu. Kita bisa dengan mudah. Budayakan selalu membuang sampah pada tempatnya. Budayakan selalu reduce, reuse, recycle. Budayakan selalu penggunaan sampah plastik itu diperkurang. Itu gak ada salahnya kan, teman-teman. Kita menyelamatkan anak cucu kita agar bisa hidup dalam ekosistem yang baik, agar bisa hidup dalam dunia yang baik, agar bisa hidup dalam udara yang bagus. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang protes, apaan sih lu, Nora? Buang-buang sampah kayak tukang sampah aja lo. Gak usah malu. Karena kita menyelamatkan anak cucu mereka juga. Pada saat mereka sadar, mereka akan cari kita, teman-teman. Mereka akan berterima kasih kepada kita. Coba bayangkan, sekarang saja sudah banyak sampah-sampah berserakan di sekolah kalian, di sekitar rumah kalian, di tempat kalian belanja, apalagi di pasar seperti itu. Sudah banyak sampah berserakan. Gua ngajak kalian semua, apalagi yang berdomisili di Bogor, ayo kita sama-sama buat bersihin sampah-sampah. Ayo kita sama-sama buat bangun komunitas Save Our World di Indonesia. Mungkin nantinya bakal ditiru oleh negara-negara di luar sana. Itu dari Indonesia awalnya. Kita harus seperti itu.
Jangan kalau sudah ramai baru kita ikutan. Harusnya kita yang jadi pencetus, kita yang jadi pertama, biar orang lain yang ngikutin kita, bukan kita yang ngikutin orang lain. Emang apa salahnya teman-teman kita mau mengutin sampah di jalan, kita mengutin sampah di CFD, kita mengutin sampah di sekolah kita? Emang kalau misalnya kita mengutin sampah, kita disebut tukang sampah gitu? Enggak kan? Paling ya oke lah kalau diketawain. Emang kenapa kalau diketawain? Sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar kita semua sadar bahwa bahaya sampah plastik itu akan terasa sampai 1000 tahun ke depan. Gue Yogi.